Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan KNPI, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar mengadakan kegiatan senam pagi bersama. Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi antar pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan KNPI, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar menggelar kegiatan senam pagi bersama. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 18 November 2022 yang akan dimulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Jalan RTA Milono nomor 1, Lapangan Kantor Gubernur Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut terlaksana dengan ramai serta antusias dari ratusan peserta yang hadir, dan diakhiri acara nanti akan ada door prize menarik yang akan diundi nantinya menggunakan kupon setelah akhir kegiatan. Banyaklah. Untuk pesan saya, terima kasih kepada Gubernur karena telah mengizinkan kami ikut dalam senam hari ini. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz, Sampi TV melaporkan.